suruh ke sini, guys. Wah, kok ini suruh ke atas? Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di sini sama aku tentunya Maria Marcella. Dan hari ini aku mau ngajarin kalian gimana sih cara untuk mendownload Among Us versi Valentine's Day. Ya guys, siapa sih yang gak tahu Valentine's Day, yaitu Hari Kasih Sayang, dimana memang tanggal ini tuh jatuh di tanggal 14 Februari dan diperingati tuh di seluruh penjuru dunia loh guys. Bisa dibilang ini tuh Hari Kasih Sayang yang mendunia lah ya. Dan kenapa sih namanya itu Hari Valentine? Karena yang pertama kali mencetuskan itu adalah Saint Valentine, guys. Ini dia nih orangnya. Kalian udah punya pasangan belum di Hari Valentine? Ayo. Nah guys, untuk hari ini aku bakal ngajarin kalian itu untuk device-nya yang Android ya. Jadi untuk kalian yang pakai PC atau iOS, mohon maaf bisa dicari di channel yang lain. Oke, tanpa berlama-lama kita bakal mulai ke tutorialnya. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah uninstall dulu Among Us kalian. Udah ya, kamu harus mempunyai Among Us dulu di HP kamu, baru kamu bisa lanjut ke step yang kedua. Nah, di step yang kedua ini, kamu lihat link ini. Link ini akan aku taruh di description box ya, jadi nanti kalian gampang tinggal klik ataupun copy. Nah, untuk step yang ketiga, kita bareng-bareng yuk. Dimana kalian buka browser kalian, bebas ya menggunakan browser yang mana aja, cuman aku itu pakai Google Chrome. Nah, ini yang tadi aku udah copy, aku udah paste nih, dan aku akan langsung diarahkan ke halaman ini guys, mediafire.com. Dimana aku tinggal klik aja tuh yang biru-biru, langsung ada tulisannya your download is starting. Tapi kok di bawahnya ada tulisan do you want to download again? Ya aku cancel ya guys, karena aku udah download sebelumnya dan mencoba mod ini itu berhari-hari. Nah, tinggal kalian klik aja itu yang di kanan atas, terus ke file yang download. Tapi downloadnya ini juga tergantung dari kecepatan internet kalian masing-masing ya. Terus ini udah ada, kita pencet dan langsung staging app. Do you want to install this application? Tentu jawabannya iya. Kan memang kita pengen nyoba ya guys ya. Hihi. Nah, siapa yang suka nih sama si Tata nih guys ya? Oke, app install, dan di sini tuh besar filenya 122 MB. Jadi ini cukup gede dan udah ada centang save. Jadi tenang aja, ini mod itu udah save, pasti save buat kalian. Jadi hati-hati ya kalau misalnya kalian itu download di tempat lain, karena jujur aku itu ngetes dulu ya mod ini sebelum aku sharing ke kalian. Dimana ada beberapa mod yang aku coba itu bikin HP aku jadi rusak dan gak mungkin aku share itu ke kalian. Tapi hal-hal yang aku share ini udah 100% aman, karena ini aku nyobanya gak cuma sehari doang ya guys ya. Oke, mari kita open aja aplikasinya yuk. Nah, kalau dibuka kayak gini nih guys ya, ada privacy policy-nya. Kita tinggal klik aja yang I understand. Nah, ini ada pembuat modnya nih ya guys ya. Oke, pertama-tama yang hal yang akan aku lakukan adalah mengubah nama aku, karena gak bisa kalau gak ada namanya loh guys ya. Jadi harus dikasih nama terlebih dahulu. Dan aku akan bikin ruangan. Tada-tada-tada! Guys! Ini dia lobby-nya, guys! Oh my god! Bener-bener banyak hati-hatinya. Banyak love-love-nya gitu, guys. Oke. Kita akan lihat ya. Kita bakal dapat apa aja sih di mod ini. Untuk headnya sendiri, tentu kamu akan mendapatkannya itu secara free atau cuma-cuma ya guys ya. Cuman aku nggak melihat di sini tuh ada yang mendistingkan ya atau membedakan antara mod ini spesialnya itu ada headnya apa gitu. Enggak, lebih ke arah ya udah biasa aja kan. Tetapi kan tetap semuanya kamu dapat free. Oke, kita akan coba main keliling petanya yuk. Kita langsung klik aja ini ya guys ya, free play, dan kita akan masuk ke peta yang the scale. Oh my god guys, lihat ini kafetariannya. Ini benar-benar full of love loh guys ya, dan benar-benar lihat deh, ada coklat, ada wine, ada teddy bear.
Kurang apa lagi guys di hari kasih sayang ini? Oh, kurang bunga ya guys ya, kurang bunga ini guys ya. Mana ini? Oh, ada bunganya di sini guys ya. Kalau di tengah ini bahkan teddy bear, bunga dan juga kayak macam champagne gitu ya guys ya. Dan emergency buttonnya aja itu bentuknya tuh love loh kalau kalian perhatiin. Lol, di bawah ini juga ada tetap bunga lagi ya guys ya. Itu ada kertas apa ya guys? Kertas apa? Aku juga nggak tahu tuh guys. Oke, dan ini teddy bear-nya juga ada banyak ya guys ya. Kurang apa lagi guys? Dan ini ada makanan apa nih guys ya? Kayak macam stick ya? Stick mungkin guys ya. Waduh, cocok banget lah guys. Pokoknya kalau Valentine Day, kamu minum gini terus pakai makan stick. Oke. Ini kita akan masuk ke area weapon ya guys ya. Oke. Area weaponnya juga lucu. Semuanya tuh nuansanya merah, akan tetapi tone-nya itu lebih warm ya daripada warna si merahku matte. Lebih ke arah baju aku dan juga tata gitu. Dan di sini kalian bisa lihat gak ada si Rilakkuma, terus ada lambang hati-hatinya gitu. Ini ada Cupid suruh kesini guys. Wah, kok ini suruh ke atas? Oke, navigation-nya juga oke lah ya guys ya. Oke. Ini cute banget ya, benar-benar semuanya dihias itu. Guys, lihat guys, ini adalah nama yang membuat mod ini ya guys. Jadi credit to Cosmoyete karena dia telah membuat mod ini. Super cute banget, jangan-jangan ini mukanya dia, ayo. Oke guys ya, kita akan masuk ke communication. Oke, communication-nya sih hampir bisa dibilang biasa aja. Cuman warnanya tetap nuansa merah-merah gitu ya guys. Kalian tahu nggak arti dari warna merah itu apa? Oh, untuk storage ya, kalian bisa lihat di sini tuh ada gambar pasangan-pasangan yang sedang berpelukan gitu ya guys. Terus ada semacam coklat raksasa di sini. Dan di sini tulisannya nih guys ya, Feliz San Valentin. Oke guys ya, aku jujur nggak tahu nih bahasa apa, cuman artinya pasti Happy Valentine's Day. Oke. Oke guys ya. Ini ada semacam karakter-karakter apa ya guys? Aku juga nggak tahu nih guys ya. Tapi sering lihat tuh kayak semacam di Cartoon Network gitu. Oh guys, ini electrical-nya lucu banget. Ada emoji yang love gitu. Ada bunga, ada semacam cewek cowok, ada tengahnya hati. Oke guys ya. Untuk tasnya sih sama aja ya, nggak dihias. Cuman nuansanya tuh dapet banget ini. Hari kasih sayang. Guys, di lower engine-nya tuh ada gambar Cupid ya guys. Bagi kalian yang nggak tahu Cupid itu apa, itu adalah sebuah, bisa dibilang semacam kepercayaan bahwa dia itu adalah malaikat yang menembakkan arrow atau panah gitu ya guys, untuk menimbulkan adanya asmara gitu guys. Guys, di sini ada balon hati gitu. Ini apa ya? Oke, ini lihat CCTV-nya ya. Kayak gini. Oke, cute. Dan ini season-nya pas banget ya, bener-bener lagi mainin menjelang hari Valentine 14 Februari. Guys, untuk lower engine-nya itu sama persis ya, masih lower engine. Dan kita akan memasuki ke Matte Bay. Dan semua ranjangnya dikasih bunga guys ya. Dikasih bunga, baik. Siap. Nah, untuk tasnya itu gak ada beda sama sekali ya guys ya. Mari kita akan kembali ke cafeteria. Dan kalian pasti tahu apa yang akan aku kerjakan guys. Menjadi impostor. Aku super takjub sih sama ini sih. Hatinya juga tuh lucu banget tuh, komposisi warnanya juga pas menurut aku. Oh, di admin ini ada, oh ini ada tulisannya lagi ya guys ya, si Cosmo itu selaku kreatornya. Ini adminnya. Oke guys, adminnya ini juga lucu. Kita kill baru gak lucu ya guys ya, dan report. Oke, untuk kill animationnya, discuss segala macam itu juga sama aja ya guys ya. Jadi nothing special about that. Tapi tetap lagi-lagi nggak ada yang milih aku guys ya. Jadi aku selalu aman selama ini. Padahal aku yang telah membunuh si Dami 2 guys. Hehehe.
Oke guys, sekian dulu video aku untuk hari ini. Dan sekali lagi aku pengen ngucapin ke kalian selamat hari kasih sayang. Meskipun aku mungkin upload ini sebelum tanggal 14 Februari ya. Dan thank you banget yang udah nonton video aku sampai akhir. Dan please support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Thank you banget semuanya. Stay safe and I'll see you on my next video. Thank you for watching. Hope you like the video. Jangan lupa subscribe ya.